Dahulu beliau dijual sebagai pengurus kanan di Tadika Syar menjawab pendapatan ketika beliau bekerja RM15,000 sebulan. Bertemu dengan kolegoran, tinggalkan pendapatan RM15,000 bermula kosong di Tadika Syar. Saya tanya, kalau anda dan pegang pendapatan RM15,000, nak ke anda tinggalkan pendapatan RM15,000 bermula kosong di Tadika Syar? Hari ini, bila melakukan perniagaan ini, baru tak bertahap tak sampai setahun. Pada bulan ketiga, beliau berkecimpung dalam perniagaan ini. Pendapatan beliau sudah melonjak ke RM10,000 sebulan. Dan pada bulan ketiga, bersama dengan kerugian, beliau telah melayakkan diri beliau digelar sebagai top income earner. Purata pendapatan beliau RM30,000 ke RM40,000 sebulan. Saya akan pertemukan dengan anda, tapi saya minta satu berdekatan, anda dengar diam dan tahan apa salangan dan pertanahan dan keluar dari jalan beliau. Beliau sangat baik. Dan hari ini, majlis dengan kehormatan tersebut, bahkan Tuan Dina, Tok Dina, dan ADMG, Tok Dina Pemerintah, Jawa Melalui, Insek, Hasina. Bismillahirrahmanirrahim. Tepukan dulu untuk MC kita, Jawa Melalui. Apa kabar teman-teman? Belum tenaga dan nama. Ada yang sifat, ada yang sifat macam Luna yang ini boleh sifat. Sifat macam ni. Yang enam harapannya. Sifat. Boleh tak? Kita mari. Apa yang orang buat semua? Kawan-kawan kita yang buat part-time dekat PSC, dia menjadikan masalah di Indonesia.
aliran tak mereka mendapat ini pun. Kalau satu hari ini SMI punya sendiri 10,000, kawan kita dapat 3,000 SMI. Dia sekalian tak menjadikan matlamat dia, dia menjadikan matlamat syarikat. Itulah yang saya lakukan dulu. Dan hari ini teman-teman yang mana yang bakal berjaya, saya nampak kat sini ramai golongan yang di bawah umur 25 tahun, yang masih belajar, yang baru nak masuk belajar, yang baru sempat SPM, SPM dan sebagainya. Ya, anda semua bakal melalui satu pengalaman pekerjaan yang sebenarnya pengalaman yang dilalui oleh majoriti daripada kita semua. Itu dan pun berlaku. Tetapi sebenarnya kalau kita bekerja makan gaji, kita boleh tahu macam mana kita pergi ofis tanya dengan bos-bos berapa gaji mati saya bila saya pensyen nanti. Kalau yang bekerja kerajaan, minta maaf saya tak. Pendapatan tertinggi anda boleh dapat RM23,700. Itu pendapatan bersih ketua setiausaha negara. Saya kena apply di EU, mula grade N41, gaji RM2,200, pencin. Susah, jawatan susah ni ketua awam gaji RM23,700. Tak masuk lah yang lain, yang ada dengar semua tak kira lah. Ini kita kira yang wajib. Dalam kata lain, kalau kita bekerja dengan kerajaan, makan gaji pendapatan bersih tak memungkinkan dapat RM30,900. Itu fakta. Kalau kita kerajaan, kalau kita swasta, ada peluang tak? Ada. Saya ada peluang dapat pendapatan RM30,900. Dengan syarat, saya pensyen sebagai Vice President, pensyen sebagai General Manager, pensyen sebagai CEO. Tapi dalam sejarah 150 tahun Syian bertapak di Malaysia, tak pernah lagi ada CEO di orang Melayu. Kebanyakan CEO ni masalah lah, dah syarikat dia. Takkan dia nak bagi kat kita. Kita petron dan tadi kita nak bagi makam lah, ada CEO. Tak ada kan? Sebab itu syarikat kita. Sama lah dengan Syian pun. Tetapi saya katakan, apa salahnya? Teruskan bekerja lagi 25 tahun. Sebab apa teruskan bekerja? Itu plan A. Kita semua orang ada plan A. Kita tengah buat degree, kita tengah study, kita nak buat degree. Itu plan A. Kita teruskan. Tak ada masalah. Manalah tahu lagi 25 tahun, saya buka polisi, ada peluang saya jadi CEO. Ataupun kalau saya tak buka polisi, saya buka nombor sama John dekat depan, ada peluang. Itu dua cara. Ya? Okey, now. Kata anda semua yang di depan saya bakal pencen dengan pendapatan RM30,000. Soalnya hari ini, umur 55 kita pegang RM30,000, umur 56, adakah kita mendapat pendapatan yang sama bila kita pencen? Tak apa kan? Beza kerajaan dapat senang, beza swasta, anda hidup dengan duit KWSB, mata-mata. Dan kalau saya belanjakan RM10,000 sebulan duit KWSB, buat dalam pemerintahan, maksimum 10 tahun. Okay, mungkin ada yang tertanya dalam hati yang kata saya nak belajar sampai RM10,000 sebulan itu kenapa? RM10,000 sebulan lagi 30 tahun. Kalau anda tengok hari ini harga minyak sendiri 90 sen, lagi 30 tahun minyak naik ke tuan? Naik ke tuan. Harga minyak naik, kawasan lagi naik, barang makanan naik, jadi lagi 30 tahun, RM10,000 nilai yang kalau kita bagi dengan 3, hanya sekitar RM3,000 sebulan. RM3,000 sebulan kita atas sedikit daripada para miskin bandar. Itu realiti yang saya akan dapat. Okey, katalah 10 tahun Tuhan. Tuhan sayangkan saya, ambil umur saya 64 tahun. Alhamdulillah. Tapi kalau Tuhan bagi masuk-masuk di kejaraan itu, Tuhan. Umur 66 baru dia ambil nyawa saya. Apa yang jadi dengan saya? Kita lihat, inilah yang sudah terjadi kepada warga-warga lemah saya. Umur 66 tahun, kalau masih hidup, adakah mungkin kurang seperti ini? Adakah dia masih lagi mencari pekerjaan? Ataupun muka tersenyum? Kenapa ini Profesor Hamka? Ya, kita punya ulama tersenyum, tersenyum menunggu untuk diambil, tidak kenapa. Adakah kita masih bekerja? Ya, ataupun kita menunggu kepulangan anak-anak yang sibuk bekerja? Ya, ataupun ya, berbahagia bersama anak dan cucu? Ini semua mungkin bukan kita, teman-teman. Tapi ada potensi tak ini, mungkin mak ayah kita? Ada potensi tak ini, mungkin atuk bini kita? Yang masih lagi terpaksa menolong kita? Yang masih lagi ya, terpaksa mengutip sampah sarang hanya untuk mendapat sesuap nasi? Ya? Yang masih bekerja, kita tengok di sini, dan tak langgar tangan 66 tahun, apa lagi nak buat? Sebab itu, teman-teman, hari ini, statistik, ini fakta, saya cuma nak tunjukkan fakta. Statistik yang ditunjukkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia. Di mana masyarakat Malaysia pada umur 65 tahun, 54% adalah golongan miskin. Itulah saya kalau saya tak buat gaji. Itulah saya kalau saya teruskan, bekerja dengan PNA, teman-teman. Saya
Israel akan tergolong dalam golongan miskin. Kecilnya 30 tahun, dibujuk pernah 30 ribu, tapi akhirnya masuk golongan miskin. Teman-teman, kalau kita lagi dalam keluarga yang miskin, kalau kita tidak lagi kasus barang, saya menemukan sama kita. Tapi kalau kita lagi miskin, memang sama kita. Sebab apa? Pandangan selama Allah kita dan ambil. Dan kalau ini simpanan Nabi, apa lagi yang kita boleh buat? Ya? 36% takkan pressure sampai jantung dan mati. 500 masih bermajikan dari cari kerja balik. Tetapi kita ambil yang positif, yang negatif, biarlah anda semua orang-orang yang bakal berhidup 1%, insan-insan terpilih yang bakal menjawab jawatan sebagai jutawan, anda golongan 400 tapi anda golongan 1% saya insyaAllah. Nah, kita tengok yang 400 dan 1%. Siapa 400 yang stabil? Inilah ibu dan ayah kita yang ada simpanan. Ibu dan ayah kita yang ada ladang-ladang getah. Ibu dan ayah kita yang ada rumah-rumah sewa. Ibu dan ayah kita yang ada tabel-tabel untuk muda. Maksudnya, mak ayah kita yang hari ini berjimat cermat menyimpan untuk hari itu. Tapi itu mereka tiga. Lihat di mana? Dapat duit habis. Kita tengok lagi. 1% yang kaya. 1% yang kaya 90% adalah golongan usahawan, golongan peniaga. Jadi saya nampak, kalau hari ini saya tak lakukan perubahan, hidup saya dah tentu akan masuk dalam golongan majoriti tadi. Tetapi kalau hari ini saya lakukan sedikit perubahan pun, insyaAllah kita boleh mengubah kehidupan saya. Jadi saya pun dah fikir, kalau macam tu aku kena ada pendi. Dan biarlah pendi aku meniaga. Supaya, ya, di hujungnya aku jadi 1% yang kaya. Nah, teman-teman. Nak niaga persoalannya, nak niaga apa? Nak niaga apa? Saya 8 tahun pengalaman meniaga, tak ada pengalaman kerja korporat adalah. Kalau nak kata ilmu meniaga dulu belajar engineering, buat double degree, electronic dan electrical engineering, majoring dalam komputer design, tak ada timnya tu. Ya? Nak cari modal puluhan ribu, ratusan ribu, saya tak mampu nak cari modal. Jadi nak niaga apa? Sebab itu hari ini saya melihat ada dua pilihan yang kita ada. Yang pertama kita meniaga barang keperluan, yang kedua kita meniaga barang sampingan. Nah, teman-teman, tolong jawab dengan jujur dengan saya. Hari ini Malaysia dilanda kekuatan ekonomi global. Bilang-bilang banyak ditutup, mak ayah banyak diberhentikan kerja, anak-anak diberhentikan sekolah dah. Ah. Dan itu tak, buat itu kita kata produk kita, produk keperluan. Ya? Suaid adalah produk keperluan. Hari ini teman-teman, kalau saya nak meniaga produk-produk lain, bukan tak boleh. Bukan tak boleh, ada banyak produk-produk yang hebat di luar sana. Contoh, saya nak meniaga produk kecantikan. Saya nak tanya anda jujur, betul-betul, tolong jawab dengan jujur. Muka saya ni cantik ke? Sebab itu kita nak tahu orang lelaki nak menaikkan makeup payah teman-teman, susah. Yang kedua, saya tak kena cari orang yang senang sensitif pula. Kalau aku tak pakai ubat saya, kongkong jauh langsung gila dengan penampak. Payah kan? Kalau saya nak menaikkan produk kesihatan, saya nak kena cari orang yang tak lebih sihat. Dia nak tengok muka kau kusam, dia kau sakit ke? Tak benda macam ni terlahir. Nak kena cari orang yang sakit. Nak niaga ubat kurus, saya nak jual ubat kurus ni. Kalau jumpa orang yang gemes, dia sensitif. You sebut perkataan gemes pun dia malam. You sebut perkataan kurus pun malam. Masalah tu. Jadi nak niaga produk kesihatan tak mampu. Nak niaga produk-produk lain kat luar sana, memang hebat teman-teman. Nak niaga garam, gulung, cecair, oksigen, sabun, tahan, melan, topet, lupa, macam-macam saja. Saya tak tanya pada anda. Saya nak tanya dengan anakku. Perlu tak untuk kita beli garam gunung setiap bulan? Perlu tak untuk kita beli cairan oksigen setiap bulan? Perlu tak kita beli pet dan bawah setiap bulan? Perlu tak kita beli kapi air harga RM2,000 setiap bulan? Perlu tak kita beli sabun dan lekuh setiap bulan? Perlu tak kita bagi anak-anak koin dalam sekalian? Sebab itu teman-teman, kita produk keperluan. Yang lain berapa? Tapi teman-teman, fakta lagi yang saya nak bagi. Walaupun
produk sampingan, maka pun ada 361 syarikat yang bersaing dengan mesti dengan produk sampingan ini, sudah pun menghadirkan tak kurang 5.500 orang jutawan dalam kekuatan 4 tahun. Itu produk yang kita tak nak beli. Itu produk yang tak ada pun tak apa. Itu produk yang memang banyak saingan di luar sana pun lahirkan 5.500 orang jutawan dalam kekuatan 40 tahun. Hal ini kita satu-satunya produk education, satu-satunya produk yang tak ada saingan. Sebab itu kalau saya mau berhenti, tak tahu. Kecil dan kecil, tak menaikkan. Ya, Allah, silap. Semoga di mana. Okey, nama produk kita produk pertemuan, tapi kualiti hampir kita tak boleh sebutlah. Kualiti kita kena test berdasarkan dua perkara, yang pertama testimoni dan pengiktirafan. Tadi kita dah tunjuk waktu dalam produk tadi, ya, bahagian produk tadi, testimoni kita sudah menjangkau 13 tahun, beribu ibu bapa, pelajar, guru, sekolah, semuanya yang pakai kualiti program, dah pun dapat menerima. Itu yang pakai kualiti. Yang kedua, kita dapat lagi pengiktirafan di IDG National, ya, Program Motivasi Pengetua Sekolah TV3 Berita Astro. Dan yang terkini, teman-teman, sudah ada 25 orang menteri yang melancarkan sekolah ini. Teman-teman, kalau saya kata sekolah ini bagus, memanglah aku itu kajuan. Saya lagi dulu cakap, memang saya kata sekolah ini bagus. Tapi kalau hari ini orang nombor 2 merangkap Menteri Pelajaran, Datuk Seri Syamuddin Hussein, dan orang nombor 1 merangkap Perdana Menteri kita pun, dah kata sepuluh bagus, siapa kita nak mengatakan benda kita bagus betul lah? Jadi kan kita semua ni dah kata, takkan juga kita nak kata kita lagi bagus pada PM pula. Tak kira lah kita minat dia ke tak, yang pakai title dari PM, betul? Perdana Menteri lancarkan sepuluh program. Cari lah, mana-mana syarikat kalau sana, produk dilancarkan oleh Perdana Menteri, setelah 3 hari kemudian, di mana Perdana Menteri menangkap Menteri Pelajaran telah turun pada kami berkenalan. Dan insyaAllah teman-teman, berita baik yang kita terima, 29 hari bulan 9, produk kita akan dilancarkan secara rasmi oleh Presiden Indonesia di Indonesia. Jadi di mana ada kualiti, ya, berani kita nak jual. Kalau produk tak ada kualiti, saya pun tak boleh jual. Produk lain ada kualiti, tak ada, bukan tak ada kualiti. Tetapi berkualiti pada harga yang amat mahal. Kita produk kualiti harga luar biasa murah. Luar biasa murah teman-teman. Ya, RM33 kalau kita banding dengan tuition biasa. Kalau dekat kampung saya dekat Kuala Lerang Kedah, satu subjek RM25. Kalau dekat rumah saya dekat Bukit Jelutong, Shahalau, satu subjek RM120. Itu tuition konvensional. Skor A program RM33, semua subjek, semua anak pun. So, skor A murah-murah. Sangat kurang. Kalau kita boleh dapat produk secara luar, dengan dapat percuma mana satu yang senang? Atau luar percuma mana senang? Percuma yang senang di video Melayu, tak faham. Tapi tak payah risau, sebab hari ini kita diberikan ruang dan peluang oleh Kesultan International untuk dapat produk kita secara percuma. Cara yang mudah dan teman-teman, anda hanya perlu join sebagai ahli, perkenalkan program kita hanya kepada 4 orang. Berapa orang? Berapa orang? Orang! Bukan nyatang, teman-teman. Kalau saya kata, anda nak dapat lebih mudah dalam sebuah program, kena memperkenalkan 4 ekor jatang. Kalau berdua, berdua, bunyi. Kenapa ya? Tapi hari ini kita nak 4 orang. 4 orang kawan. Mana nak cari kawan teman-teman mudah? Yang ramai-ramai umur muda-muda ni ada Facebook tak? Buka Facebook, tengok dekat friendly. Ada tak 2-3 orang kawan? Ada tak siapa-siapa kat sini dia punya SP, friendly dia tak orang ke? Mak dia, bapak dia, tak orang ke? Lepas ni jadi ni. Kalau ada yang macam tu, kalau ada yang macam tu, ikut resmi kaum wanita. Kaum wanita buat macam mana? Ambil handphone, ambil gambar pada atas. Kompon semua. Kita buka handphone. Dalam handphone mesti ada satu orang. Satu orang ni kawan-kawan. Kawan. Takkan kita simpan untuk telefon musuh. Tak pernah musuh kau simpan orang. Mana nak kata semua kawan yang kita nak simpan 4 orang teman-teman. 4 orang macam mana nak bawa telefon dia. Telefon dia. Weh, esok pagi aku nak belanja breakfast. Nak tunggu depan rumah. Dia
kata okey, dia ambil depan rumah, dia masuk dalam dekat kunci ini. Ini mereka sejak itu. Tuh, waktu kita nak ajak kawan tak susah maknanya, kawan sampai patah-patah pun. Ya? Dan kalau lah ada yang dekat sini, teman-teman yang mungkin datang tipang tertipu, datang paksa rela, ya? Sebab kawan tak ada makan punya pasal, saya mohon ampun dan maaf bagi pihak rakan-rakan anda. Dia sebenarnya nak tunjukkan satu perniagaan, satu ruang dan peluang yang cukup hebat. Tetapi dia tak mampu. Bila dia tak mampu, sebab itulah dia buat cara yang begitu. Tapi dia akhirnya hati dia baik. Kalau pun anda tak berminat nak sertai, anda sokonglah kawan-kawan anda, itu pun dah cukup. Ya? Boleh tak teman-teman? Okey, kita tengok lagi produk kita tak bersaingan, dan pun kita dah buat, ya? Produk lain bersaingan sendiri, dan yang lagi dari produk kita tak bermusim. Orang lain kalau hari ini mula buat apa ni orang dekat pun, gamat. Gamat super, gamat gold, gamat super gold. Lepas tu susu pula, susu kambing, susu awal lembu, susu awal kuda, susu kuda lera. Macam-macam. Kita pendidikan, hari ini 10A, esok 10A, lusa pun 10A. Dia tak ada tahun ini 10A, tahun depan 10B, tahun lagi satu 10B, tahun lagi satu 10B, tak ada. Kita 10A macam mana? Sebab tu kita tak ada musim. Saya dah nampak, kalau produk kita produk keperluan, kekuatan produk dah nampak, apa sebab saya nak buat bisnes? Produk bagus, ya, dapat duit memang saya dapat banyak, tapi tak sedia kita nak jual produk. Tapi ini satu fakta yang anda tak boleh nantikan. Hari ini, teman-teman, kita semua cari rezeki untuk apa? Kita semua cari rezeki untuk apa? Untuk duit, betul tak? Yang anda semua buat kerja part time, yang anda semua ya pergi kerja dekat McDonald's dan sebagainya, kita semua cari rezeki nak mendapatkan duit. Dan kat mana kita salurkan duit kita? Dan tentu kita salurkan kepada keperluan asas kita. Apa keperluan asas kita? Yang pertama, keperluan asas kita yang tentu makanan. Makanan kita ada pilihan tak? Ada pilihan bergantung kepada bajet. Kalau kita duit banyak, kita makan yang sedap, ini kalau orang kaya makan. Tapi waktu bajet hujung-hujung bulan, kita makanlah jangan tak ada duit. Makan duit ini tak ada. Ini memang kopiya di kamar lagi-lagi. Yang kedua, pakaian. Pakaian pun kita ada pilihan bergantung pada bajet. Kalau time duit senang terbaik, kopi pun lupa. Kopi pun bingga. Punya lah nak shopping. Shopping lah, beli. Pergi baju apa? Kudus. Tapi time bajet tak ada, kita pergi juga. Nak tapi juga, tapi kita nak usah, muka pun juga. Pakai, macam muka pun, tak ada masalah. Boleh, ya. Yang kedua, yang sebenarnya dari sini, handphone. Handphone kalau duit kena banyak, memang keluarlah BlackBerry Tosh. Itu BlackBerry Tosh, tapi time duit tak berapa ada. Ini BlackBerry iPhone. Tapi yang ni saya nak tunjuk, kalau time duit kena tak ada, kita beli Nokia Tosh lah. Kediaman, ya? Kediaman. Kalau duit banyak, dah tentu kita nak duduk rumah banglo, betul tak? Duduk rumah banglo macam di sana. Tapi kalau duit tak banyak, kita buat banglo juga. Tapi saya buat 20 orang. Kita tunjukkan ramai, duduk banyak banglo, tapi satu rumah 20 orang dulu. Okey, tak ada masalah. Boleh lagi, ya? Ya? Terusnya, kita ada kenderaan. Kenderaan, kalau kita ada kemampuan, dah tentu kita nak beli kenderaan mewah. Bentley, ya, Mazda RX-8, Audi TT, itu semua kenderaan mewah yang kita nak beli. Kalau kita tak ada duit, kita beli kereta, kantil pun tetap boleh naik, kan? Kalau tak ada duit, kita tak beli motor pun boleh, kan? Kalau tak ada duit, saya nak motor, nak bayar minyak pun tak ada duit, beli helmet, tukang motor kawan, kan? Pasti juga, tak ada masalah, ya? Dan yang seterusnya, okey, yang ni, dia bagi tanda soal. Apa bajet kita yang seterusnya? Bajet kita yang seterusnya, teman-teman, sepatutnya bajet kita yang pertama. Bagi duit kepada mak ayah kita. Bapak-bapak yang ini, teman-teman, yang dapat duit PGS, dapat duit pun bagi ke mak ayah. Ada? Yang ada, alhamdulillah, syukur. Yang belum ada, macam mana? Kalau hari ini tak bagi lagi, bila kita boleh bagi? Tak tentu lagi, teman-teman. Tak tentu lagi. Hari ini kalau kita tengok bajet untuk mak ayah, pilihan ada, memang ada pilihan. Nak bagi pun boleh, tak mau bagi pun tak kuat. Mereka tak pernah ingatkan. Mereka tak pernah pun. Ya, minta dengan kita betul tak? Mereka bagi lagi. Ya? Dan ada peruntukan tak? Peruntukan pun sebenarnya tak perlu. Ha? Kita cek setiap bulan 500 ke 1000. Berapa yang kita bagi mak ayah kita terima di semua mana?
gimana-gimana. Kali ini teman-teman, you better, ya, saya masih muda. Kok kok tidak bijak, pagi-pagi kita sama ayah ini? Enggak, ini umur baru 19, muda akan nampak, ya. Tapi sama ayah kita juga masih muda, ya. Setiap hari yang berlalu, setiap masalah yang berlalu, setiap kali umur kita meningkat, umur mereka juga meningkat. Makin kita lengahkan pemberian kita kepada mereka, semakin itu usia mereka semakin meningkat. Soal, adakah kita nak bagi bila mana mereka sudah tak ada dengan kita? Itu pilihan anda semua, pilihan masing-masing. Kalau ada lebih, dan itu semua orang ini kena. Tapi sebab kita belum mampu, sebab kita belum bagi juga ya. InsyaAllah, dengan sebuah program, kita boleh bagi semua anda dengan Allah. Hari ini kita tengok pendidikan, pendidikan semua ayah-anak semua yang kemana. Pendidikan tak terkompromi. Bajet tak boleh bagi. Wajib. Cuma luar biasa yang lagi teman-teman. Yang kita kena keluar duit, dahulu gini sebabnya, memang perbelanjaan yang terbesar dalam semua itu rumah. Hari ini kita berubah kepada ekor pendapatan. Tidak pun. Mana tak boleh teman-teman? Kalau selalu kita keluar duit, hari ini pun dapat duit lagi. Anak-anak sekolah lagi pun kita dah boleh dapat. Apa cara lain kalau kita nak cari duit? Beli. Kita boleh negel. Masalahnya tak negel. Ya? Dan tentu kita kena ada modal ya. Perusahaan kecil sederhana, modal untuk kecil kurang-kurang 30 ribu, sederhana 100 ribu. Kita tengok, kalau kita nak belajar makanan kepemanasan, makanan pakaian, handphone dan juga pendidikan. Okey, kita ambil yang 3 ribu dulu, modalnya semuanya mencetak 30 ribu ini. Dan ketika kita rasa, semua orang kita rasa berbeza. Tak semua. Ya? Saingan, sangat sengit. Faktor untung, maksimum boleh dapat pun 30% bulan. Tapi hari ini kita tengok dengan pendidikan. Modal, anda pilihlah sendiri. Kalau nak keluar 6,888 pun jauh lebih kecil berbanding TKS tadi. Kalau tak mampu sangat, carilah 766 ringgit. Kalau 766 pun anda bagi dosa tak ada modal, jangan jadi rakyat Malaysia, teman-teman, jadilah rakyat Allah. Tak, kita tak serius. Hari ini orang Bangla nak datang ke Malaysia, tapi 8,000 ringgit nak bayar kat tiba-tiba. Datang sini kerja jilang, datang sini kerja dekat ladang, hanya nak tahu pendapatan 600 ringgit satu. Tapi kita dah ada kat Malaysia, teman-teman. Kita dah di gunung bertuah. Kalau 600 pun, 800 pun kita tak mampu cari, saya pun tak tahu nak cakap apa lagi. Ya? Dari kisahnya, langsung tak ada layan. Kita rasa semua ayah nak anak sekolah. Berapa ramai? 6 juta. Yang pakai kulit, baru 680,000. Ada lagi 2 juta. Bila kita aktifkan preschool, 2 orang ada bulan 2 orang itu. Dan ada lagi 270 juta bila kita masuk pasaran Indonesia. Ramai tak mak ayah yang anak sekolah ini, teman-teman? Ramai tak mak ayah yang nak kita sama ini? Sangat ramai. Ruang dan peluang kita masih lagi luas. Dan keuntungan, kita dapat. Berapa yang kita nak, insyaAllah kita boleh dapat. Ya? Jadi hari ini teman-teman, bila saya melihat kepada satu perkara, iaitu kalau nak ada backup plan, biarlah kita jadi kaya. Dan apa cara nak jadi kaya? Biarlah kita berniaga. Nak berniaga apa? Satu perniagaan, modal paling rendah, kita rasa semua orang sama, langsung tak ada saingan. Itulah sekolah program. Sebab itulah Pak Suha ambil keputusan untuk bersama-sama dengan sekolah program yang kita sudah berniaga. Baik teman-teman, sedikit saja lagi sebab daripada suku ekon. Lepas itu semua nak memperkenalkan beberapa orang rakan yang ambil ruang dan peluang untuk bersama-sama dengan Pasu walaupun dalam usia yang begitu muda. Yang pertama, baru bersama suku E kira-kira 1 bulan. Ya? Lepaskan SPM usia masih lagi 17 tahun. Tetapi sudah siap rasa 1 langkah 2, sudah pun mempunyai rangkaian dan hari ini pendapatan dia tak banyak adalah baru sekitar RM500 seminggu. Masjid ingin menyebut pakar utama muda, isi pakar lain,